Pemirsa, pemungutan suara ulang dilakukan di TPS 66 Kecamatan Alamparajo. Warga antusias untuk memilih hak suaranya meskipun mengganggu waktu kerja. Warga di tempat pemungutan suara TPS 66 Kecamatan Alamparajo, Kota Jambi, menyempatkan diri mengikuti pemungutan suara PSU Pemilu 2024 meski sibuk dengan aktivitas sehari-hari Sabtu 24 Februari 2024. Ahmad, salah satu warga Kecamatan Alamparajo, mengatakan tetap bersedia datang ke TPS meskipun masih sibuk kerja. Dirinya tidak mempermasalahkan adanya pemungutan suara ulang. Ahmad dengan senang hati tetap hadir ke TPS, yang kebetulan di saat pemilihan kemarin, dirinya tidak sempat untuk menyuarakan hak pilihnya. Lebih lanjut, dirinya juga mengakui tidak menyalahkan pihak manapun atas diulangnya pemungutan suara di TPS 66. Ini kita ada PSU lagi nih, Bang. Pemilih ulang. Ini sebelumnya kita sudah milih atau gimana, Bang? Tapi kita dapat debit pengulir C yang kemarin ya. Jadi sekarang ini kita pencoba PSU ini tadi gimana, Bang? Sudah menyuarakan ya? Untuk orang rumah sudah menyeblos Pak hari ini. Untuk orang rumah sudah nyeblos juga hari ini. Menurut Abang adanya PSU ini gimana, Bang? Ini mengganggu jam kerja, Pak. Kira-kira ada PSU ini. Untuk harapan kedepannya, Pak, setelah PSU ini gimana? Harapan kedepannya atau gimana? Harapannya? Iya. Harapannya kedepannya harus berjuang lagi, soalnya rugi juga di waktu itu. Ah, benar. Sementara itu, Ahmad juga berharap agar pemungutan suara ulang ini agar berjalan dengan lancar, tertib, jujur, dan adil, sehingga tidak mengulangi kesalahan seperti sebelumnya. Herusha Putra, JEK TV, melaporkan.